Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Setio Wasisto secara resmi membuka pelatihan pengenalan alat multimedia Command Center di Hotel Rancamaya Bogor, Jawa Barat. Dalam sambutannya, Irjen Pol Setio Wasisto mengatakan bahwa pelatihan ini merupakan salah satu momentum untuk lebih mendalami lagi tugas-tugas pokok yang ada di Biro Multimedia. Selain itu, Kadiv Humas juga berharap Biro Multimedia bisa mengantisipasi perkembangan tugas cyber yang sudah luar biasa marak saat ini, dan pesta demokrasi yang akan datang. Oleh sebab itu, pelatihan-pelatihan seperti ini harus sering dilakukan, dan semoga bisa bermanfaat serta bisa menjaga standar kompetensi yang sudah ada. Pelatihan tersebut juga turut dihadiri oleh Karo Biro Multimedia Brigjen Pol Rikwanto, para kabak, serta para peserta Biro Multimedia. Bapak Kapolri mencanangkan Biro Multimedia bersama dengan Direktorat Cyber dan Direktorat Keamanan Khusus juga di Bapak Kapolri dengan asumsi atau dengan harapan bisa mengantisipasi perkembangan dunia cyber. Dan salah satu tugas pokok kita adalah mengantisipasi pesta demokrasi berlanjutin nanti. Oleh sebab itu saya minta rekan-rekan fokus dalam latihan ini untuk meningkatkan kemampuan, kompetensi. Ya, sekali lagi jangan melihat pangkat. Ya, mungkin kalau ada yang AKP, ada yang itu, ada yang brigadir, ini adalah kompetensi. Dari Rancamaya Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Okay.